Kak Cena, Ninja Beyblade. Ya, hari ini aku nak bawa sim Beyblade, tapi aku dah bobo dah kat YouTube. Tapi tak jadi, aku terpaksa lah delete. So kalau orang yang baru tengok semalam, tapi kalau dia kata hari ini kenapa tak ada, aku dah delete. Okay. So kau nak tahu sebenarnya aku ada tripod, tapi aku tahan bekas bibir aku je. Kalau kau nak tahu, sebab tripod aku dia rosak, tak tahu kenapa. Boleh lain lah. Okay, jangan membuang masa. Sekarang kita akan unboxing Beyblade. Tadadadadu Chozy Achilles. Sorry kalau korang nampak macam terbalik, sebab aku guna kamera muka, kamera screen. Ha. Dan korang nampak macam okey kan? Ha, okey kan? Ha. Archie Hercules. Ha, tolonglah minta maaf kalau screen aku macam ni. Dan B00115 Beyblade. Itu nama SB SB. SB. Okay. Mode stamina. Dan dia tulis apa kat sini? Archer. Terbalik lah pula. Aduh. Sorry guys. Aku pun sebenarnya tak dapat nak baca. Archer Achilles 13.et God Layer System. Okay, kat belakang ni tepi gimmick dia ni tepi dia konten dia. Okay, ni ialah Archer Class punya layer. Trooper fake Beyblade. Takpelah. Dan disc menggunakan disc nombor 13. Dan driver menggunakan ET ataupun Eternal. Okey, buat apa sekarang? Sebab sekarang dah 2 minit dah aku cakap. Dan jangan kita buang masa. Dah ada seletip kat sini. Gunting. Aku ambil gunting yang tajam eh. Nak mampus. Bapak banyak dah guna seletip je. Ambil kau. Yang kali aku tunjuk muka aku je. Okay. Muka sebenar Ninja Beyblade. Okay. Tengok apa dalam benda ni. Cakap. Pertama sekali Beyblade. Ni Beyblade cantik dia. Grip. Korang boleh nampak eh. Dan. Dia punya. LR. Launcher. Wish, apa? Dragon Rider eh? Bukannya Phoenix Rider eh? Ha, Dragon Rider. Ke ni bahagian depan? Ha, betul lah ni bahagian depan. Kita pasang. Cuma tu eh. Banyak ada barang ni. Trooper. Ha, bibit ni pusing belah kanan. Ha, dia tulis kat sini. Made in China. Ha, dia tulis kat sini Made in China. Sini pun dia tulis. Terang sangat ke? Ni bilik aku eh. Oh, kertas jadual. Ya. Okay, ni punya grip. Pasang. Tak ke tak mana? Ha, boleh buka balik. Dia kau nak tu L. Aku ada 3 LR launcher. 1 tali. Tapi tali tu, aduh, dia bukan rosak. Kau boleh guna, kan? Tapi, dia macam, bila kau tarik kau kuat, macam tu lah. Okay. Archer Class. Cantik warna biru. Okay. Dapat asal lah semua.
Aku suka Python Driven dah. Driver paling the best on the best di stamina. Okay, mula-mula kita tengok pada layer dia. Layer dia ialah bernama Archiclus. Dia kau nampak ada dua panah kat sini. Dan bila terkening kat sini akan membuatkan stamina menyakitkan. Dan bila berpusing dengan laju kan, dia boleh buka. Dia akan terbuka sendiri. Dia terbuka. Dan bila bila dia touch, boleh sampai ke bukit kan. Benda ni akan start tertutup. Dan driver ni pun akan menjadi macam ni. Macam ni kan. Shoo. Macam tu. Lepas dia akan jatuh. Dia akan jatuh dengan laju. Dan biblik. That is biblik pula. Driver ni. Nanti aku ceritakan. This nombor 13. Dulu aku tak tahu this nombor apa. Dan sekarang ni tahu dah. This nombor 13. Sekejap ke this nombor 4. Dan this nombor 13 ni. Sesuai untuk attack. Sebenarnya. Sebab dia agak ringan. Dan berat sikit lah. Tapi walaupun tak ada nombor. Tapi aku boleh tahu ni nombor 13. Dan sini kau tengok. Dia tak seimbang eh. Dia tak seimbang. Yes, memang tak seimbang. Akhir sekali kita tengok pada driver eternal. Driver ini dinamakan sebagai eternal. Dan kalau nak tahu, driver ni pun boleh menambahkan aerodynamic ke, aku rasa. Dan dia punya sprint tak lah kot mana. Tapi driver ni boleh menahan kelajuan. Kan stamina kan duduk diam kan. Tapi kau tahu tak, kau boleh di biblik ni boleh tahan berapa? Hui, memang tak boleh cakap lah. Aduh, memang tak boleh cakap. Dia tahan, contoh kau orang tak sini kan sebelum 5 minit. Tapi 5 minit tu, bila kau battle dengan biblik lain, baru nak tu kan, puk. Tapi dia yang menang. Okay, aku tak nak cerita dah. Okay, sekarang apa lagi? Jom kita pasang. Okay, dan ini sebenarnya bukan untuk giveaway. Okay, bukan untuk giveaway. Okay, sekarang jom kita test. Peace! Alright guys, aku dah berapa stay zoom kat sini. Aku harap korang boleh nampak eh. Sebab kalau terlipat aku tadi memang susah. Kejap aku nak YouTuber ni. Okay, jangan salah. Bila aku dah test spin, aku akan angkatkan telefon ni. Jangan salah eh. 3, 2, 1, go shoot. Okay, korang nampak ni bibit dia. Keras sangat eh. Dia berpusing dengan agak yang keras. Wish. Jom kita test battle. Okay guys, kalau korang nak tahu aku ambil biblik apa. Okay, aku camp battle dengan Archiclus.13.eternal dan Winnie Valkyrie .12.s10. Jangan risau, aku akan boxing. Tapi tanpa kotak je. Okay, jangan risau, aku buat macam tadi juga eh. Kamera skin aku ni macam tak bagus tu. Tak pula. Pasalkan kita boleh bermain besar-besar. Okay, battle. Sekejap kan guys. Sengit. Kau tengok Archiclus menang. Okay, aku buat selama 3 round. Klik dia walaupun sikit, walaupun tak kuat, tapi dia masih ada power. Okay,
Allah sakit. Gua checklist. Wuih, bus. Bus kau keluar kau nyapa. Bus we bus. Ha, bus kau? Ha, bus. Ish. Biar betik. Sekolah aku tak ada. Okay guys. Itu sahaja dalam video ni. Then, jangan lupa tekan butang subscribe. Dan kan ada butang download tu kan. Korang download lah sebab download tu untuk contoh, korang pergi jalan-jalan kan. Kau tak ada tu kan. Kau tekan library nanti keluar lah video aku semua. Kau boleh tengok balik. Dan jangan lupa save video ni. Jangan lupa share. Okay. Tolong share dan subscribe. Dan komen ya. Untuk banyak lagi video-video yang best-best tentang Beyblade ataupun korang nak buat aku challenge apa, ha, boleh je. Selain Beyblade, selain challenge Beyblade lah. Macam Battle Royale ke. Challenge Beyblade aku boleh lawan dengan kawan aku kan. Tengoklah. Kau ada rezeki kan. Okay guys. Itu saja dari video ini. Best tak? Quick tak? Our checklist. Okay korang faham? Walaupun klik dia lemah tapi still kuat. Okay, bye.